Pelakon sensasi Puteri Sarah Liana, 38 tahun, menepis dakwaan anti-poligami susulan kenyataan tidak rela bermadu selepas suaminya, Syamsul Yusof, membuat pendedahan bernikah dengan Ira Kazar baru-baru ini. Puteri Sarah menyifatkan keputusannya memfailkan penceraian Isnin ini dibuat sebagai petunjuk dari Allah atas jawapan kepada doa dipanjatkan ketika menunaikan umrah di Mekah tahun lalu. Sarah ada ramai yang beritahu kat Sarah apa kata Sarah, apa orang kata, tak nak berpoligami. Ada yang kata Sarah anti poligami juga. Ada yang kata Sarah tak nak mengikut suruhan Allah. Tidak, semua tu tak betul. Cuma Sarah, Syamsul sendiri, dan I'm sure pihak sana, isteri baru dia, dan juga our family, dan juga pihak Jawi. Pihak Jawi, mereka tahu apa yang mereka buat. Jadi, dan sebab kerana itulah, Sarah rasa macam enough is enough lah. Macam Sarah cakap hari tu kan, okay, semasa Sarah pergi umrah, kan Sarah berdoa supaya Allah memberikan petunjuk dan jalan keluar untuk Sarah. Masa Sarah pergi umrah hari tu, masa bulan puasa tahun lepas. So sekarang ni inilah yang Allah tunjukkan dekat Sarah. Semua Sarah nampak apa yang berlaku dan apa Sarah punya decision. Allah dah gerakkan hati Sarah, itulah decision Sarah. Jadi macam Sarah cakap, bila orang tanya, Sarah akan siasat cakap Sarah reda dengan apa yang terjadi. Sarah reda dengan apa yang terjadi. Tapi orang akan kata pula, ya ke reda bila dah dapat tahu kahwin, tapi macam ni pula, no. Sebab I tahu apa yang berlaku di bahagian belakang. I tahu apa benda yang berlaku dan I rasa tak sepatutnya macam tu. That's why I pun dah fikir. Bukan I fikir ni bukan semalam. Bukan I fikir dah lama dan banyak macam-macam dah berlaku kat I. So I rasa this is the best.